Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada yang sudah kita tunggu, yakni di depan kita sudah terlihat hadir bersama kita Mahapandita Utama MPU Bapak Suhadi Senjaya. Beliau merupakan Ketua Umum NSI para Parisada Buddha Dharma Nisiren Soyusu Indonesia atau NSI. Dan malam hari ini beliau akan mengatakan sebuah tema urean tentang kesetaraan dan akseptasi lebih dari sekedar toleransi. Saya kira sebelum ke tema lebih utama, ini saya melihat bukan sebuah kebetulan Pak Suhadi. Pak Suhadi ketemu dengan Buya tentu saja sudah dari sononya begitu. Saya kira akan lebih akrab, lebih kenal, lebih dekat, lebih dalam tentang Pak Suhadi. Sebelum ke tema utama, dipersilahkan dulu untuk Pak Suhadi memperkenalkan diri, asal dari mana, kemudian bagaimana juga bisa ketemu dengan Buya seperti ini. Silakan, Pak Suhadi. Tes. Ya. Ya. Terima kasih, Pak Taswirun. Taswirun Afkar. Afkar, MPD. Ya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA, kemudian juga Pak Tato Nuryanto MPD, juga keluarga besar Pondok Pesantren Cadang Pinggan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bersama-sama dengan saya pada saat ini ada di ruangan ini. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Buya bahwa saya saat ini bisa duduk di gedung serbaguna dari Pondok Pesantren Cadang Pinggan ini. Dan memang kalau menurut agama Buddha itu sebuah agama yang dasar ajarannya atau dasar hukumnya itu adalah hukum karma. Ya, hukum karma. Apa itu hukum karma? Hukum karma itu hukum sebab akibat. Tapi tentu bukan sebab akibat biasa begitu ya, dicubit sakit ya, bukan hanya seperti itu hukum karmanya itu, tapi hukum karma yang mendasari ajaran Buddha itu adalah hukum sebab akibat yang terjadi di dalam jiwa, di dalam jiwa setiap makhluk ya, termasuk manusia. Jadi kalau saat sekarang saya bisa duduk di sini bersama-sama dengan Buya, kemudian didampingi oleh Pak Taswirul Afkar ya, dan juga Pak Tato dan bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua, ini ada karmanya begitu. Jadi ini tidak terjadi sekonyong-konyong. Karena menurut agama Buddha, hidup saya itu bukan hanya kehidupan kali ini saja. Tapi saya hidup kali ini itu melanjutkan yang dulu. Jadi ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Tuh. Ada tahun lalu, ada tahun ini, ada tahun depan. Yang akan tahun depan. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa hubungannya dengan karma? Jadi kehidupan saya saat sekarang ini adalah melanjutkan karma yang dulu. Karma itu artinya apa? Karma itu adalah hasil perbuatan. Hasil perbuatan. Jadi ini Pak Tato ini pengenalannya begitu. Ya. Jadi kira-kira saya memperkenalkan bahwa saya adalah ketua umum dari satu komunitas agama Buddha yang ada di Indonesia, namanya Parisada Buddha Dharma Nichiren Soyusu Indonesia, disingkat NSI.
Saya memang tidak sengaja ketemu dengan Buya. Ya. Tapi saya ini memang lama berkecimpung di dalam agama Buddha. Ya, jadi saya sejak lahir, memang saya mendampingi nenek saya kemana-mana ke vihara gitu. Saya senang mendampingi nenek saya tuntun nenek saya kemana-mana untuk dia ke vihara. Tapi saya sekolahnya di SMA Katolik di Bogor. Kenapa saya sekolah di SMA Katolik? Karena dulu saya sekolahnya di sekolah Tionghoa. SD, SMP saya sekolah Tionghoa. Tapi tahun 65 ditutup sekolahnya. Ya. Jadi dulu masih ada politik diskriminasi seperti itu. Maka itu sejak itu saya mulai merasakan saya harus melakukan sesuatu begitu. Maka itu saya orang Bogor. Ya. Saya keturunan Tionghoa. Tapi budaya saya Sunda. Tuh. Jadi kalau Pak Buya, Pak Kiai Haji Buya, ini tinggalnya di Indramayu, Jawa Barat, tapi budayanya Jawa ente. Sunda ente. Sunda ente. Ente. So, teuing kumaha yeuh. Ya seperti itu. Tapi saya keturunan Tionghoa, tapi saya bisa nari Sunda. Saya pernah ikut pasang giri di Jawa Barat mewakili Bogor gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir gimana nasib ini bisa berubah supaya bangsa ini bisa bersatu. Tuh. Sebetulnya apa sih perbedaan saya dengan Buya? Saya bangsa Indonesia. Saya lahirnya juga di Indonesia. Kemudian memang saya beragama Buddha, Buya Islam, malah Kiai Haji. Tapi sebetulnya apa sih perbedaan saya? Secara hakiki itu kan enggak ada. Dari aspek kebangsaan, saya pun tidak ada perbedaan dengan Buya. Saya bangsa Indonesia, ya. Saya berbicara begini, Buya juga ngerti. Tadi Buya bicara seperti itu, saya ngerti juga, karena itu bahasa saya juga, ya. Bangsanya sama, bahasanya sama, terus tanah airnya sama. Saya tinggal di Bogor, Buya tinggal di Indramayu, tapi itu masih Republik Indonesia. Tapi naha para sewai, naha para sewai itu, ya. Nah kemudian nama saya kan Suhadi. Dulu nama saya bukan Suhadi, nama saya Chu Nyan Seng. Chu Nyan Seng. Karena bapak saya dulu marganya Chu. Tuh. Nah kudu jadi Suhadi. Waktu itu Pak Harto punya politik, punya pemikiran bahwa orang keturunan Tionghoa itu harus asimilasi. Tuh. Bisa mah dikawin-kawinkeun cenah. Ya. Terus kemudian dihilangkan identitasnya. Jadi nama pun harus diganti. Dulu Hararese yang warga negara Buya Hararese. Musara rese mahal mayarna gitu. Lu mau di arah rampun lah. 3 tahun tuh bisa sekolah. Gitu. Jadi ini kondisinya seperti itu. Jadi bagi saya karena saya berpikiran Buddhis, jadi kejadian yang menimpa saya tahun 65 itu, saya tidak melihat itu sebagai sebuah penderitaan. Tapi saya melihat ini sebagai satu kejadian untuk menyentuh ada sesuatu yang kita harus lakukan. Karena saya tinggal di sini, karena Buddha mengajarkan kepada saya, sebelum kamu mendoakan nasib dirimu,
kau doakan dulu nasib bangsamu gitu. Ini bangsaku parasea wae. Nah, oleh karena itu apa yang harus saya lakukan gitu. Maka itu dalam kaitan dengan ini, kemudian di dalam perkembangannya setahun demi setahun, saya sekarang udah 72 usia saya. Pak Kiai 75. Jadi saya teh kudu manggil Mamang. Abang. Kayak cek orang Betawi mah Abang, cek orang Sunda mah Mamang. Akang ya. Tapi sama-sama masih kelihatan muda. Ya. Kamu Pak Kiai mah. Ya. Pak Kiai mah IT jauh mah katinggalina karak 45. Nah, kemudian dalam perkembangannya saya juga terlibat di dalam usaha untuk waktu itu pembauran. Maka itu saya belajar nari Sunda. Saya memimpin organisasi ini, saya mengajak umat saya itu kalau yang perempuan main angklung. Dah tinggalnya di Bogor. Kudu ngerti meureun kana budaya Sunda. Tuh. Belajar tari Sunda. Tuh. Kalau umat saya yang di Jakarta ya belajar tari Betawi, ronggeng Betawi. Tuh. Ya. Ayo di Jambi ya belajar. Ya, tari Jambi dan lain sebagainya. Kemudian ini semua usaha-usaha untuk mendekatkan diri dan memijak bumi Indonesia. Tuh, karena ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langitnya harus dijunjung. Nah, kaitannya dengan itu, kemudian akhirnya saya juga terlibat di dalam usaha-usaha untuk menjaga kerukunan. Tuh, maka itu saya terlibat di dalam merumuskan undang-undang atau peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 ya, tentang kerukunan. Maka itu dalam kaitan dengan ini, satu hari saya tuh kalau pagi suka lihat-lihat TikTok, YouTube. Terus satu waktu muncul ini Pak Kiai, ya, Pak Kiai Buya. Tuh. Saya juga agak bingung manggilnya Buya apa Kiai Haji. Gitu. Apa saja. Nah, tapi sepertinya Buya itu adalah panggilan yang menghormati. Iya. Ya. Menghormati. Ada juga yang manggilnya itu Abuya. Sepertinya Abuya. Di Banten, kalau di Banten Abuya. Dipanggilnya Abuya. Abuya. Ya, di sini Buya. Kalau Hamka dipanggilnya juga Buya. Ya. Nah, oleh karena itu saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Buya Syakur. Saya dengar kalau ini yang ngomong kayak gini, ini makin banyak orang cinta sama Islam. Barogoheun ka Islam teh. Dulu ada juga orang kadang-kadang berpikir, aduh, suka gitu. Tapi dengar Buya menjelaskan tentang hukum Islam, terus terang saya sendiri merasakan sejuk. Ya. Dan saya Buddha. Oleh karena itu saya tentu punya pendirian dalam hal keyakinan agama. Oh, saya akan mengatakan Buddha saya paling bagus, Buya. Iya. Buya juga akan bilang Islamnya paling bagus. Dah tekunan naon deh, teman. Masalah keyakinan harus seperti itu. Kalau saya jadi orang Buddha terus saya bilang agama lain yang lebih bagus, kuma ceritana. Saya harus mengatakan Buddha saya paling bagus. Dan saya harus presisi. Bukan polisi aja yang bisa presisi.
saya juga presisi dan saya harus presisi terhadap ajaran Buddha. Saya harus tahu persis ajaran Buddha. Saya harus mengerti persis ajaran Buddha dan saya harus praktekkan persis apa yang diajarkan oleh Buddha di dalam kehidupan saya sehari-hari. Baru agama Buddha itu bisa hidup gitu. Terus kemudian saya pun punya cita-cita besar. Saya ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Tuh. Salah satunya kalau bangsa ini mau jadi kuat kan kudu ulah para sewai. Kudu bersatu. Tuh. Tapi pada sisi lain ada sebuah fakta bahwa bangsa Indonesia itu meletakkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang ke-1. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia itu semua orangnya beragama. Dan negara menjamin untuk semua warga negaranya itu beragama, melaksanakan ajaran agamanya. Tapi sepertinya kadang-kadang banyak terjadi kejadian-kejadian di negara ini katanya gara-gara agama. Itu. Padahal yang saya tahu ajaran Buddha nggak pernah ngajarin umatnya untuk parasea. Kalau Pak Kiai Haji Syakur berbicara tentang apa yang dijelaskan, enggak saya temukan itu, enggak saya dengar sedikit pun tentang ajaran yang beliau yakini itu untuk ngajak umatnya itu para saya. Tidak sekali. Jadi sebetulnya saya semakin yakin karena dulu beberapa waktu yang lalu ketika saya berbicara di dalam forum-forum, saya selalu mengatakan agama itu muncul untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada agama yang bikin masalah. Sebetulnya kalau ada orang mengatakan ini gara-gara agama, itu sebetulnya enggak benar. Ya, itu orang yang mengatakan ini gara-gara agama sedang melakukan usaha untuk menyalahgunakan agama. Nah, untuk itu butuh orang-orang seperti beliau ini yang terus mempresisikan kembali. Maka itu saya tertarik. Sampai saya datang di Bogor teh. Mula-mula itu anak saya, ya saya kenal. Malam ini saya didampingi oleh anak saya ini Arya, terus kemudian istri saya yang paling cantik di seluruh dunia. Buya di dia we ngomong paling cantik. Ya, tapi itu seperjuangan dengan saya ya. Nah untuk itu saya kira ini menjadi sebuah latar belakang yang saya katakan tadi, saya ketemu Buya itu, begitu saya ketemu wajah dengan wajah, saya ngerasa seperti udah lama kenal dengan Buya. Saya ada rasa seperti itu. Wajah seperti ini sepertinya pernah saya lihat. Tuh. Ini jangan-jangan perasaan jiwanya seperti itu. Ya. Terus kemudian sepertinya juga ada titik temu dalam kaitannya dengan masalah kerukunan. Kalau Buya itu berbicara, bangsa ini harus meletakkan kesetaraan antara sesama, ya. Masalahnya yang kayak kita lihat di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Itu sekarang yang paling mengerikan itu kan masalah politik identitas. Ya, suku, agama, ras, antar golongan. Itu. Kemudian dalam kaitan dengan ini, sering terjadi ya, bahwa 4 hal ini gampang sekali disulut. Ya. Itu tadi saya dengar Pak Kiai mengatakan ini hari kan ada
Tetangganya di sini, Indramayu itu ada tempat apa namanya itu? Jagdon. Ya namanya itulah. Kemudian katanya Pak Kiai juga diajak. Kaditu mua, gitu kira-kira. Mua. Mua. Ya. Jadi saya pikir ini adalah sebuah penyikapan yang luar biasa. Masalahnya kalau soal itu kan udah urusan hukum, bukan lagi urusan kita. Tuh. Nah, saya merasakan saya membutuhkan semakin banyak teman-teman yang seperti ini. Termasuk bangsa ini juga membutuhkan kemunculan bapak-bapak dan yang dipimpin oleh Buya ini untuk betul-betul bahwa kita itu harus bisa rukun. Ya. Ada pemikiran rukun tuh ya perlu toleransi. Maka saya dengan Buya ini sependapat. Saya tidak sependapat dengan toleransi. Buya juga tidak sependapat dengan toleransi. Kalau saya berpemikiran ya, kita namanya dari dulu bangsa Indonesia itu konsepnya adalah kerukunan, bukan toleransi. Dari dulu kita sudah mengenal trilogi kerukunan umat beragama. Rukun antara umatnya sendiri. Ya, kita ini umat pondok pesantren, ini harus rukun. Saya umat NSI, semua umat NSI harus rukun. Terus rukun antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain. Nah ini sekarang malam ini saya merasakan. Saya ada di sebelah Buya loh ini. Ini ruang serbaguna pondok pesantren. Kadang-kadang ada juga orang yang enggak berani masuk ke rumah ibadah orang lain. Kalau buat saya pikir ya asal kita tahu diri. Ya, duduk di sini saya jangan baca sutra pak ya. Di sini saya ngomong bawa tasbih ya. Dah, ia mah jangan di bumi kitnya. Tuh, kalau di sini saya menghormati. Ini adalah tempatnya saudara saya yang beragama Islam. Terus kemudian kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah ini, maka itu kaitannya dengan ini, saya merasakan bahwa dari dulu tadi saya juga dengar, wah Pak Kiai ini hebat ini. Itu ada orang bilang itu di, sekarang kan di TV suka ada orang yang pinter debat itu. Ya, katanya dia tuh jenius banget, tuh. Cuma saya gak usah sebut namanya. Ya. Jadi Pak Kiai ini jenius ini, pinter kacida ajak orang Sunda mah, pinter oh diajak ngomong apa aja bisa dari segi language tuh bahasa bisa, dari segi psikologis bisa, dari segi agama komodai, ya pinter sekali. Maka itu dalam kaitannya dengan pemikiran kerukunan, ya. Saya pikir bangsa, tadi Pak Kiai bilang orang mengenal tentang gender itu kan baru-baru ini. Itu kan PBB yang ngomong. Ya, gender. Atau bangsa Indonesia mati baheula. Geus ngarti karena gender teh. Ya. Maka itu Pak Kiai bilang coba lihat di sini Indramayu. Anu dagang mangga ka pasar pan ibu-ibu. Ya, mawa boboko, nyandak boboko ke pasar, dibengket karena tuh. Jadi gak ada masalah itu. Kita sudah punya kearifan seperti itu. Nah oleh karena itu saya berpendapat bahwa kerukunan itu adalah antar sesama itu. Maka itu ini kan jadi masalah bapak-bapak ya.
Kemudian kenapa saya diajak merumuskan peraturan bersama Menteri Agama nomor 9, nomor 8, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Itu lantaran dulu membangun rumah ibadah itu diaturnya sama peraturan presiden nomor 1 tahun 65. Katanya banyak multitafsir. Kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa ya bikin rumah ibadah tuh hara rese. Ya. Padahal bikin rumah ibadah itu kan sesuatu hal yang baik. Ya, tempat ini kan tempat, ya kalau buat bapak-bapak semua dan saya pun merasakan itu, tempat ini dianggap suci. Tuh. Di tempat ini dengar Pak Kiai ceramah, banyak yang tercerahkan dari tempat ini. Tapi ya gimana ya? Karena mungkin agama itu sangat peka gitu. Terus kemudian dibikinin aturan. Tuh. Jadi kalau mau bikin rumah ibadah kudu dapat persetujuan. Tuh. Dapat persetujuannya ada unsur mayoritas minoritas gitu. Ada unsur mayoritas minoritas. Saya juga pikir unsur mayoritas minoritas ini gimana ngukurnya Pak Kiai? Kalau umpamanya sekarang bicara tentang mayoritas, iya, kalau di Pulau Jawa Pak Kiai mayoritas. Ya. Bapak Taswirul juga Afkan. Mayoritas. Tapi coba ke sebelah timur. Saya pernah waktu sosialisasi berangkat ke timur itu dengan Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai Haji. Ya, kemudian di sana di Papua. Di Papua mah kita main minoritas. Jadi itu mau masjid waktu itu. Dan yang masjid kayak di itu mah hara rese. Sarwa wae, orang sana juga bilang, "Ah, tuh bisa." Tuh. Kenapa? Ah, saya mau bikin gereja di Pulau Jawa juga susah. Nah ini kenapa harus diukur mayoritas-minoritas? Gitu. Akhirnya saya dengan Pak Ma'ruf Amin ketemu dengan Wakil Gubernur. Sekarang udah ada masjid di sana. Nah kenapa? Kok dihitung mayoritas-minoritas? Memang Papua bukan Republik Indonesia. Kan Republik Indonesia juga. Ya, Pulau Jawa juga kan tempat tinggalnya orang Papua juga kan. Maunya di sini di Indramayu cuma tempat tinggalnya orang Indramayu Hungkul, gitu kan. Ya kalau memang ada orang Papua di sini masa nggak dikasih tinggal, boleh kan Pak ya? Oh, ini Republik Indonesia. Nah, ini pemikiran yang saya rasakan ada titik temunya saya dengan Pak Kiai. Ya. Cuma saya melihat bahwa kita itu harmonis, ya. Itu bukan karena toleransi. Saya menerima sepenuhnya saudara saya yang beragama Islam. Begitu juga saudara saya yang beragama Islam menerima saya sepenuhnya, saya duduk di samping Pak Kiai. Pan teu dibere penghalang. Ya. Wah, ieu mah bahaya ya, rada bau na beda ya. Nya. Dibere penghalang, kalau perlu disemprot dulu. Ya, kan enggak seperti itu. Ini saudara saya, cuma agamanya beda. Dan enggak apa-apa kan kalau agamanya beda. Cuma ayo masing-masing agama mari kita bersaing. Bersaing untuk siapa yang lebih baik. Ya, ya. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih banyak membuat kebaikan? Saya jadi orang muda memua embung elek orang Islam dalam hal berjuang untuk berbuat kebaikan. Kalau Bapak mampu bikin kebaikan 100, saya mah yang 200, Pak. Ya, Bapak mampu 300, saya mah yang 500. Gitu. Dalam hal membuat kebaikan. Ay nyusahkeun batur mah, Pak. Saya mah sapotong ge embung. Itu pemikirannya. Oleh karena itu dalam kaitan dengan ini,
saya dengan saudara saya yang Islam, saudara saya yang Kristen, saudara saya yang Katolik, saudara saya yang Hindu, saudara saya yang Konghucu, saya menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya itu saudara saya. Dulu saya arek ngian rumah ibadah. Atuh malah dibantuan ku saya. Tuh, maka itu belakangan ini rencananya Menteri Agama mau meningkatkan peraturan ini jadi peraturan presiden. Tuh, nanti rencananya Pak Menteri Agama itu tidak usah lagi pakai rekomendasi dari sekarang ini dua rekomendasinya, FKUB dan Kementerian Agama. Saya juga anggota FKUB di Kabupaten Bogor. Sungguh stilu periode. Tuh. Dan dulu saya anggota Pusat Kerukunan Umat Beragama. Jadi rekomendasinya itu sebetulnya juga yang namanya rekomendasi kan juga enggak menentukan. Yang menentukan itu adalah kepala daerah. Ini baru-baru ini ada kejadian di Solo. Kalau enggak salah kemarin ya. Dua hari yang lalu. Tuh, ada wali kota Solo. Halus eta. Orangnya mah kecil. Ya. Jadi ada satu rumah ibadah kemudian mengalami masalah. Datang itu, langsung datang wali kota. Langsung disuruh buka lagi. Tuh. Kemarin juga di Jakarta ada sebuah kelenteng tua. Ada 100 tahun umurnya Pak Kiai. Jalan di depannya mau ditutup. Tuh, sekarang kepala BPN yang sekarang kan itu. Pak siapa itu? Namanya dulu Panglima ABRI. Lupa saya, Cahyono kalau nggak salah, Cahyono. Terus wakil menterinya datang, perintah Pak Jokowi. Nggak boleh ditutup ini rumah ibadah jalannya. Tuh. Jadi sebetulnya kepala daerah itu harus merasakan rumah ibadah itu merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tuh, Pak Kiai ini berapa ribu orang yang dicetak lewat pesantren ini. Jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya, ya, berbakti kepada masyarakatnya. Ya, kemudian menjadi petani unggulan. Saya dengar di belakang Pak Kiai tanam apa? Jeruk nipisnya. Tuh. Saya mah lagi mikir-mikir, Pak Kiai ai saya boga artos banyak. Tuh. Atau punya tanah. Saya juga ingin ngajak pemuda-pemuda saya itu untuk menjadi petani milenial. Tuh. Lantaran nanti mah ketika negara makin maju, teknologi makin majunya, dan mual ngakanan teknologi, Pan. Ya, masa teknologi kan tetap orang mesti makan Pak Kiainya tadi makan lemper, ya, makan pisang goreng, makan nasi. Jadi pertanian mah sampai kapan pun itu merupakan satu kebutuhan. Jadi saya kira ini perkenalan saya, intinya adalah saya sangat terima kasih Pak Kiai dalam hidup kali ini akhirnya saya berjodoh dengan Pak Kiai. Nah, terima kasih. Nanti kita lanjut. Namyo Horengeko. Iya. Sekarang kita fokus ke dua tokoh ini, kepada kedua tokoh ini di mana tadi sama-sama, pada intinya kedua tokoh ini ada bicara tentang kesetaraan dan akseptasi lebih dari sekedar toleransi. Nah, waktu yang pertama ini saya akan berikan waktu kepada teman-teman yang saya hadir di sini untuk mendiskusikan atau hal yang mau disampaikan berkaitan dengan tema malam hari ini yang telah dipresentasikan oleh kedua tokoh kita ini. Silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan, kita akan akomodir dan tentu saja bisa saja itu diadreskan kepada Buya terlebih dahulu atau juga kepada Pak Suadi Mahapandita Utama MPU dari NSI ya, Ketua Umum NSI Parisada Buddha Dharma Nisiren Soyusu Indonesia. Silakan yang ada di sini ada. Ya, silakan. Ditunjukkan kepada Buya dulu atau kepada Pak Suadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrun dari Cirebon. Terima kasih atas waktunya.
Dan sebelum saya bertanya, mohon maaf barangkali dalam pertanyaan ini kurang berkenan ataupun kurang pas. Selamat datang Bapak Suwadi di padepokan kami. Mudah-mudahan kita bisa menyambung silaturahim dengan siapapun dan kapanpun dimanapun, Pak. Karena kami di sini, Pak, sedang menempuh mau belajar benar seperti itu, Pak. Dan juga ini kalau saya perhatikan tadi tausiah dari Pak Suwadi, ini memang benar, Pak. Dan juga dalam keyakinan agama kami juga, agama Islam ini, bahwa semua yang apa yang ada di langit dan ada di bumi ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk agama di dunia ini. Islam punya Allah, Kristen punya Allah, Buddha punya Allah, Hindu punya Allah, semuanya punya Allah. Atas dasar apa kita ini saling membenci, dan atas dasar apa kita ini saling memurtadkan, mengkafirkan, dan lain sebagainya? Karena kita manusia tidak bisa apa-apa, tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah, kecuali dalam pertolongan Allah. Seperti itu, Pak. Jadi ini saya pribadi merasa sejuk sekali, Pak. Yang biasanya diberi masukan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Brasyakur Yasin MA, sejuk. Nah, sekarang sangat sejuk dengan kehadiran Bapak di sini. Artinya ini nih, Pak, Islam nih rahmatanil alamin, tidak saling bermusuhan. Seperti itu kira-kira. Dan mudah-mudahan sekali lagi jangan sungan-sungan, Pak, datang lagi lah ke sini. Bila perlu kami diundang ke sana, seperti itu, Pak. Kenapa? Ini mempererat tali silaturahim, Pak. Dan juga tema di sini ada di Walimah TV itu berbagi kebahagiaan. Artinya kita dalam perbedaan ini suatu rahmat Allah, suatu rahmat Tuhan dalam berbeda, gitu. Jadi atas dasar apa kita itu membenci dan sebagainya? Kita ini berbagi kebahagiaan dengan siapapun, berlomba-lomba dalam kebahagiaan. Begitu juga kita beragama. Alhamdulillah dan terima kasih atas kehadirannya. Pertanyaannya ini, menyikapi pada umumnya Islam di Indonesia ini, umat Islam di Indonesia ini, kelihatannya kalau saya pribadi mencermati, Bu, ya, ini kelihatannya seolah-olah beragama ini orang Islam ini, tapi nyatanya bermadhab. Seperti itu. Iya. Kalau kita merasa beragama, enggak usah membenci agama lain dong. Enggak usah membenci perbedaan dong. Karena beda itu kan rahmat. Seperti itu. Beda itu anugerah Tuhan. Mengapa anugerah Tuhan kita kesampingkan? Seperti itu. Seperti sekarang yang sedang viral di pesantren sebelah. Itu banyak. Kalau saya pribadi perhatikan di YouTube itu sedang mempertahankan madhabnya itu. Sampai mengatakan, berani-berani mengatakan sesat. Bung, yang berani mengatakan sesat itu hanya Allah, hanya Tuhan. Kita sebagai manusia tidak ada hak untuk menyesatkan, mensalahkan dan sebagainya. Karena salah dan benar itu sudah jelas. Al-haramu bayyin wa halalu bayyin. Seperti itu. Ini kelihatannya sedang mempertahankan madhabnya ini. Oleh karena itu, bagaimana menurut pandangan Buya, ini orang bermadhab ini, seperti itu, Buya. Aslinya, kalau saya pikir nih, aslinya yang bermadhab ini, Buya, kemudian Quraisyab dan sebagainya. Kalau kita-kita ini hanya taklid, seperti itu, taklid gitu-itu. Kenapa gagah-gagahan ini bermadhab, mempertahankan madhabnya? Pertahankan dong agamanya masing-masing. Kita boleh beda, akidah kita boleh beda, pertahankan akidah kita dan keyakinan kita yang sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai mensalahkan, memurtadkan, mengkafirkan agama yang lain. Seperti itu, kan semuanya itu punya Allah. Ingat, punya Allah, Tuhan kita, Rabbul Alamin.
seperti itu Buya. Gimana menurut pandangan Buya menyikapi dalam perbedaan ini? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bahrun dari Cirebon. Saya kira waktu yang pertama kita akan berikan dulu waktu kepada Pak Suhadi. Itu kalau di Buddhis ya. Kalau di Muslim mungkin namanya ganti jadi Syuhada. Ya, silakan Pak Suhadi untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bahrun tentang kerukunan itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Bahrun. Iya, betul. Pak Bahrun dari Cirebon. Ya, justru saya sering dengar itu. Ya, maka itu saya punya kesan. Agama itu memang tidak ada yang sama. Ya. Buddha bukan Islam. Ya. Islam juga bukan Kristen. Ya. Kristen juga bukan Hindu. Ya. Jadi memang agama itu beda. Tapi tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik. Semua agama mengajarkan baik itu. Maka itu saya punya kesan itu Islam ini punya cita-cita lebih besar dari Buddha. Sepertinya begitu. Ya. Kenapa? Karena kalau Buddha itu kan sabbe sata bhavantu sukhitata. Itu kalau orang Theravada bilang begitu. Tapi itu udah secara umum. Artinya apa? Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Tapi kalau Islam, kata Pak Bahrun tadi, rahmat tanil alamin. Jadi artinya itu memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Waduh gedean eta. Nah, saya cuma seluruh makhluk Buddha ini. Oleh karena itu, saya berpikir secara, kalau kata Pak Kiai itu berpikir secara, berpikirlah gitu. Ya, gunakan pikiran kita. Oleh karena itu, kalau Islam maju, malah semua makhluk terlindungi. Begitu. Kalau Islam maju kan jadi aman. Gitu. Sebab cita-citanya itu adalah melindungi seluruh alam semesta. Termasuk saya dilindungi. Tuh. Nah oleh karena itu, berangkat dari pemikiran seperti ini, sama. Kalau orang Buddha seluruh makhluk hidup berbahagia, kalau orang Konghucu bilang seluruh empat penjuru lautan saudara saya, kata gitu. Kalau kata orang Hindu, dalam hatimu ada hatiku, ada diriku. Dalam diriku ada dirimu, gitu. Nah kalau begitu, gak ada masalah kan? Gitu. Orang Kristen, orang Katolik, ya. Damai di bumi, damai di langit. Langit. Wah, sebetulnya agama itu gak ada masalah. Sebetulnya gak ada masalah. Sama sekali gak ada masalah. Cuma, ini cerita Pak Bahrun. Ya. Tadi saya bilang agama Buddha ini kan hukum karma. Sebetulnya kalau orang Buddha itu betul-betul sedikit aja paham tentang hukum karma. Sedikit aja percaya tentang hukum karma. Sebetulnya tidak akan terjadi menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Umpamanya satu waktu terjadi sesuatu malapetaka pada diri saya. Tuh, saya mau nyalahkan anak saya. Tuh, umpamanya kita lagi pulang nih dari Indramayu mau pulang ke Bogor naik mobil. Ya. Diguling mobilnya, Pak Kiai, umpamanya tuh lantaran anak saya tuh ngebut-ngebutan gitu. Terus kemudian agama Buddha bilang sebetulnya ketika kamu mengalami kecelakaan begitu, ya
kamu ngurusin dulu kamu punya diri yang celaka atau kamu cari-cari dulu. Ini gara-gara dia, gitu. Nah ini yang banyak terjadi kan begitu. Sebetulnya juga banyak termasuk saya. Beragama Buddha dulu saya belum paham hukum karma. Ya, sembayang mah sembayang, ngaku mengaku Buddha, ayah-ayah naon-naon saya nyalahkan batur. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara saya tuh kalau boleh pilih saya gak mau lahir jadi anak mama saya. Anak mama saya balangsak. Ya seperti itu. Makanya itu saya akhirnya sedikit mengerti tentang hukum karma itu dari mana. Saya belajar. Gitu. Jadi seorang Buddhis itu saya kan gak cukup cuma sembahyang doang datang ke vihara. Sembahyang bawa-bawa tasbih, kacrak kucruk, kacrak kucruk, kacrak kucruk. Terus kemudian cara mikir gimana ngatasin kesulitan. Jadi sebetulnya kalau di agama Buddha yang namanya percaya itu ada tiga. Percaya, melaksanakan, dan belajar. Kalau sembahyang doang di rumah kagak cukup. Dia juga harus belajar. Ya, dia juga harus melaksanakan. Kalau dia udah percaya, ya, kemudian untuk supaya bisa lebih percaya, dia harus melaksanakan. Kalau mau melaksanakan, apa yang mau dilaksanakan? Ya, kalau dia mau tahu apa yang harus dilaksanakan, dia harus belajar. Jadi sebetulnya percaya, melaksanakan, belajar itu adalah satu paket. Nah, oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemikiran seperti ini, ya, di dalam Sadharma Pundarika Sutra, Buddha itu mengajarkan kita. Itu di bab 4. Jadi kita itu harus percaya dan mengerti. Kalau kita habis mengerti, kita jadi lebih percaya. Sebetulnya, itu yang namanya agama Buddha kan cita-citanya itu supaya kita itu bisa mencapai kesadaran. Kalau kata Pak Kai tadi, pencerahan. Jadi Buddha itu selama 42 tahun ngasih ajaran, itu belum ngasih tahu yang namanya kesadaran itu ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi masih dikasih tahu, no, di sana di sebelah barat. Gitu. Ya, terus diajakin meditasi-meditasi gitu. Terus kemudian akhirnya di dalam Sadharma Pundarika Sutra baru Pak Bahrun Buddha tuh ngasih tahu yang namanya kesadaran Buddha teh entong neangan di mana-mana. Tuh, bukan ada di hutan, bukan ada di gunung, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Terus kemudian bertapa, di mana kita harus bertapa? Kata Buddha tuh bertapa kita itu harus di dunia saha. Bukan sahanya orang Sunda ini. Sahanya orang Sunda itu kan siapa? Gitu. Tapi yang namanya dunia saha ini dunia sehari-hari. Jadi kita bertapanya ya di Indramayu, bertapanya di Bogor, bertapanya di Jakarta, di mana-mana. Saat sekarang saya sedang bertapa, saya sedang konsentrasi. Saya harus duduk baik di sampingnya Pak Kiai karena ini adalah orang yang saya hormati. Saya harus duduk baik di hadapan bapak-bapak karena bapak-bapak adalah orang yang saya hormati. Nah seperti itu, maka itu intinya kekuatan kesadaran Buddha itu bisa dimunculkan, ya, itu harus memenuhi dua. Pertama itu menjalankan teori yang tidak pernah berubah-ubah sejak zaman adanya alam semesta. Apa teori itu? Teori itu adalah tentang 10 aspek. Apa 10 aspek? 10 aspek itu adalah so ini wajah. Tuh, kata Pak Kiai tadi, orang melihat hatinya lihat di sini. Ada manusia yang pijiden. Pijiden. Cek orang Bogor mah pijiden Pak Kiai. Pijiden tuh sebel gitu melihatnya. Kayaknya di baledok gitu. Ya. Ada orang yang wajahnya seperti itu. Wajahnya seperti ini itu adalah cermin sepenuhnya apa yang ada di hatinya. Itu disebut sosio tai. Tai itu adalah hakikat.
Ya, hakikat di sini itu ada 10 macam. Neraka, kelaparan, binatang, marah, manusia, surga, serapaka, pratekya, bodhisattva, Buddha. Ngan Buddha ini jarang muncul. Banyaknya munculnya di 6 tempat aja. Neraka, kelaparan, binatang, marah, manusia, surga. Puter-puter dirinya. Akhirnya seperti rumah terbakar. Nah, akhirnya manusia masuk ke penderitaan. Nah, maka itu Buddha membimbing kita itu sebetulnya kita juga perlu, di samping kita itu perlu percaya ada satu teori bahwa yang namanya hukum karma itu memang begitu jalannya. Tinggal kita itu patuh kepada aturan itu. Kedua, kita juga butuh jodoh. Ya, saya ketemu Pak Kiai ini, saya jadi rada bager. Memang asalnya ge bager. Ya, ketemu Pak Kiai jadi tambah bager saya teh. Jodoh, ya. Coba orang sering-sering deket Pak Kiai karena orangnya itu lembut, ya, lama-lama terbawa. Jadi kita itu hidup ini perlu pinter, cerdas, mencari jodoh. Ya. Nah, di agama kita itu ada jodoh satu yang disebut mandala pusaka. Jadi orang Buddha Nichiren itu cuma dua aja. Satu itu menjalankan aturan, percaya. Dan kedua itu menjodohkan diri dengan mandala ini. Sehingga kesadaran Buddhanya bisa muncul. Nah, itu Pak Burhan. Baharun. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Namo. Terima kasih Pak Suwadi penjelasan tentang kerukunan dan beberapa nilai-nilai yang terbaik yang bisa melahirkan sebuah paket kebaikan, yakni ada percaya, melaksanakan, dan belajar. Untuk selanjutnya, penjelasan dari Buya Syakur berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Baharun tadi, kita ini bermadhab atau beragama, atau juga sekaligus juga nanti di kolaborasi dengan bagaimana model kerukunan yang ditawarkan Buya Syakur. Silakan Buya. Saya ingin ngasih pendahuluan. Iya. Ketika kita beragama, pada lingkaran pertama, lingkaran syariat, tatanan hukum untuk kehidupan sehari-hari, kalau itu kita beragama masih di wilayah hukum atau syariat, kita berpotensi perang saudara. Kalau kita masuk lingkaran yang lebih dalam lagi, yaitu thariqah, juga masih ejek-mengejek satu dengan yang lain. Thariqah Naqsabandi dengan thariqah Tijaniyah, ejek-ejekan kok. Betul enggak? Kalau kita masuk wilayah akidah, keyakinan-keyakinan, akidah ilmu tauhidnya, saling bunuh-membunuh kok. Kaum rasionalis itu 10.000 yang dibunuh korbannya. Konflik antara Islam tradisional, Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Mu'tazilah, korbannya sudah luar biasa. Kapan kita akan berhenti bertengkar ketika dalam beragama kita sudah masuk dalam wilayah cinta? Sekalipun kita dalam beragama di masyarakat ini ada kebencian, ada dendam, ada yang saling menumpas, saling mencelakakan, tetapi Allah telah berkomitmen semua agama akan dibela oleh Allah. Ini di Al-Qur'annya ada. Jangan dibilang saya ngarang lagi. Nanti gaduh lagi dibilang saya ngarang. Ada referensinya, ada. Laula daf'allahin nasa. Sokang beno, surat apa ini nih? Supaya mereka tahu gitu. Jangan lupa nama suratnya apa, ayat berapa. Coba dicari di Google-nya. Saya bacakan saja, ini firman Tuhannya. Laula daf'allahin nasa, kalaulah bukan karena pembelaan Tuhan kepada manusia, semua manusia, ya, ba'dohum ala ba'din, sebagian atas sebagian, ya, yang agresornya, ya kan,
negara yang diserang dan yang menyerang, yang dipukul dan dipukul, semuanya, yang zalim dan mazlum, semuanya dibela oleh Allah. Semuanya dibela. Ya, artinya tidak akan bisa kita memusnahkan siapapun. Lahuddimat sawami'u. Pasti kelenteng-kelenteng akan hancur kalau bukan karena dibela oleh Tuhan. Wabiyaun, dan sinagog-sinagog juga akan habis runtuh kalau bukan karena dibela oleh Tuhan. Wasolawatun, dan gereja-gereja juga akan hancur kalau bukan dibela oleh Tuhan. Wamasajidu, dan masjid-masjid juga akan hancur. Sampai sekarang masjid masih banyak, gereja masih banyak, lenteng masih banyak, wihara masih banyak, sinagog masih banyak, masih utuh agama ini. Kenapa? Semuanya dibela oleh Allah. Iya. Tanpa engkau ikut membela, Allah dibela oleh Allah semuanya. Itu. Jadi artinya di sini yang menyebabkan kita ini bertengkar satu dengan yang lain adalah bukan persoalan agama, tapi persoalan kepentingan-kepentingan yang bermain di situ. Pengaruh, kepentingan materi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Bukan masalah agama. Nah, kemudian juga yang kedua adalah karena misinterpretation, penafsiran yang keliru terhadap teks-teks agama itu sendiri. Penafsirannya dipaksakan sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Tidak didiskusikan dulu, diseminarkan dulu, dibicarakan dulu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Seperti satu contoh yang dari salah penafsiran. Di dalam beragama Islam ada standar kebenaran, standar eksistensialisme. Bahwa kamu akan menjadi orang hebat, kelompok hebat, apabila memainkan dua peran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah kejahatan, supaya negeri itu aman, damai, tenteram, makmur. Kita berbuat baik, yang lapar kita kasih makan, yang bodoh kita ajarin, yang sakit kita obatin, anak-anak kita biayai sekolahnya, kebaikan-kebaikan, dan kita mencegah kejahatan, pencurian, perampokan, penipuan, sebagainya. Itu standarnya. Tetapi ketika orang menafsirkannya amar ma'ruf nahi mungkar itu secara sewenang-wenang sesuai dengan pikirnya sendiri, akhirnya orang yang berbeda agama dianggapnya kemungkaran. Padahal kemungkaran itu adalah kriminal sebetulnya. Masa orang beragama beda dianggapnya kemungkaran, kriminal? Memangnya kita menganggapnya satu dosa, satu kejahatan. Masa orang beragama beda dianggapnya jahat? Orang mau menyembah Tuhannya udah punya kejahatan. Ya itu sehingga akhirnya bikin tempat ibadah dipersulit dan sebagainya. Karena dianggapnya sebagai kejahatan. Kejahatan itu pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi dan sebagainya. Yang merusak moral itu yang namanya mungkarat. Bukan berbeda agama. Itu yang menjadi hal macam itu. Jadi akhirnya kembali kepada misinterpretation. Ya, salah tafsir itulah yang juga ambil peran penting terjadinya kegaduhan-kegaduhan di antara kita ini. Tetapi kesulitannya ketika kita menegur, ngajak berantem. Dan akhirnya jawabannya pokoknya. Ya kalau ada pokoknya enggak usah debat dong. Itu yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa kemungkaran itu, ini bukan katanya, tapi saya yang mengalami sendiri dalam berkomunikasi dengan sesama teman-teman kita yang beragama Islam. Ada satu pertanyaan, Pak Suhadi, bagaimana hukumnya membantu orang Kristen yang kelaparan
dijawabnya oleh seorang ustadz itu, tapi di masyarakatnya sudah dianggap kiai, tidak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Kenapa? Karena orang desain orang kafir, musyrik. Jadi kalau kita kasih makan orang itu, jadi kita akan memperpanjang kemusyrikan, berarti kita mendapat dosa. Saya jadi terkejut begitu tuh. Nolong orang kelaparan karena agamanya beda, tidak ada pahalanya. Saya tidak membantah, karena ini menjadi suatu hal yang sangat unik bagi saya. Balik saya bertanya, nah kalau yang kelaparan itu seekor anjing, lalu saya kasih makan, ada pahalanya enggak? Nah kalau anjing mah ada. Jadi dalam pikiran orang itu, kalau berbeda agama enggak ada pahalanya. Jadi saya dapat ilmu baru, ternyata anjing lebih mulia dari anjing lebih mulia dari manusia. Nah itulah yang jadi persoalan. Ini bolak-balik penafsiran kita yang sesungguhnya perlu kita perbaiki. Nah, misinterpretation ini sudah dimulai sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan itu saya punya faktanya, punya referensi, bukan katanya. Semacam itu. Nah, lalu pada akhirnya ini adalah sifatnya kegaduhan yang terjadi antara kita adalah karena pergeseran waktu dan zaman, situasi dan kondisi yang terus bergeser berubah, dan kita tidak mau melihat pergeseran-pergeseran itu. Dikiranya everlasting, bahwa ajaran itu selamanya adalah sudah tidak bisa dirobah-robah. Itu yang menjadi persoalan. Sekarang, ini mumpung ada penggerak gender. Iya. Di depan mata saya, sehari-hari banyak suami yang mukulin istrinya. Dan terakhir saya melihat seorang suami mukul kepala istrinya dengan helm. Karena dia bangkang. Ternyata dia tidak pernah merasa berdosa mukul istri itu. Karena di Al-Qurannya ada. Saya bacakan ayatnya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Apabila istri-istri yang membangkang itu, ya, membangkang, maka tahapan pertama nasihatilah dia, diberi nasihat. Kalau masa membangkang juga tidak mau apa yang diinginkan suami, wahjuruhunna fil madaji, disimpan, ditahan, dipenjara, diikat di kamar tidur, disekap. Wadribuhunna, lalu pukullah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Negara kita sudah mengeluarkan undang-undang KDRT. Dia tetap berteguh, diabaikan undang-undang negara, dia tetap berteguh berpegang pada firman Tuhan yang membolehkan menyekap istrinya dan memukul istrinya. Betul enggak? Ini yang terjadi. Negara sekitar sudah punya undang-undang pernikahan, bahwa perceraian tidak cukup diucapkan oleh suami, karena ini menistakan perempuan. Betul? Harus diproses di pengadilan. Sehari-hari saya bertengkar dengan tamu yang meminta fatwa bagaimana hukumnya suaminya sudah mengatakan cerai. Saya bilang tidak benar cerainya. Cara harus diproses pengadilan, tapi di kitab kuningnya sah. Yang kemarin minggu kemarin tuh 3 kali dia mengucapkan cerai, berarti sudah habis talaknya,
dan istrinya harus dikawinkan dulu dengan lelaki lain. Ini gimana begini? Ini undang-undang. Ya tapi masa Al-Quran ditinggalkan? Ini yang jadi persoalan. Ya kenapa demikian? Satu sebabnya, mereka yang tetap bersikukuh, ya kan gitu, bahwa adalah karena meyakini bahwa Islam itu sempurna, sehingga tidak boleh direvisi, tidak boleh dihentikan, tidak boleh diperbaiki, tidak disempurnakan, sudah sempurna. Artinya kita sudah tidak perlu mikir lagi, tinggal amalkan saja secara tekstual. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya dibully. Menurut Buya Syakur, Islam tidak sempurna. Betul enggak? Di YouTube betul enggak? Saya disalahkan. Maksudnya apa Anda jadi marah itu? Maksudnya sempurna. Jadi yang sempurnanya bagaimana? Jadi artinya ketika Amerika melarang perbudakan sebagai hak asasi manusia, dinyatakan tidak sah. Abraham Lincoln tidak berhak membebaskan perbudakan karena agama kita tidak melarang perbudakan. Apa Anda yakin Tuhan memperbolehkan perbudakan? Manusia boleh dijual? Itukah kesempurnaanmu? Itu persoalannya, itu saja. Jadi ujung-ujungnya mah sebab konflik antara kita ini, yang satu adalah karena misinterpretation, ya kan begitu, teks agama semacam itu. Kemudian ada lingkaran-lingkaran kita pada lingkaran syariat, tarekat, hakikat ini. Dan satu lagi, penyebab dari kegaduhan ini, konflik antara kita, itu sudah diprediksi oleh para malaikat-malaikat. Kalau kita merujuk cerita kejadian Adam, malaikat dan sebagainya, dari sejak dulu diprediksi ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa wahai Tuhan, kata malaikat, menciptakan Adam yang nantinya akan bikin kerusakan dan akan banjir darah? Apa tidak cukup kami saja? Itu sudah prediksi malaikat. Ya, memang semacam itu yang terjadi. Nah, apa yang memicu orang jadi perang saudara, bertempur dan bunuh-bunuh adalah dari kesombongan manusia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.